Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya masih di channel kesayangan kita ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang melimpah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, dalam video kali ini saya mau memberi pandangan sedikit ya. Ya, berbagi ilmu lah ya, berbagi ilmu tentang ikan ya, ikan. Jadi yang seperti yang kita tahu, ikan itu mereka itu bertelur, ada yang beranak, tapi beranak itu kan ikan paus, seperti ikan paus, terus ada lagi ikan apa itu. Adalah yang jelas ikan-ikan besar itu beranak ada. Tapi kalau yang kecil-kecil, ikan yang kecil itu bertelur ya. Bertelur. Jadi selama ini kita cuman mendengar itu bertelur. Seperti apa prosesnya kita tahu. Nah, dalam video kali ini saya mau menyajikan satu video bagaimana ikan ini bertelur ya. Ikan ini bertelur, prosesnya seperti apa? Kita lihat sama-sama, dan apabila ada kekurangannya di video saya, di penyajian saya minta maaf sebesar-besarnya. Yang jelas di sini saya ingin berbagi lah ya, yang suka dengan video saya alhamdulillah, terima kasih. Yang nggak suka ya lewati saja lah ya, saya cuman di sini ingin berbagi informasi saja. Oke, seperti langsung aja seperti apa videonya, kita lihat ya. Ya, di situ ada lumpur ya. Itu proses dari awal saya pun merasa salut dengan yang mengambil gambar ini ya. Dia begitu timingnya itu begitu pas, bisa begitu ya, tepat sekali timingnya. Bisa di situ ini luar biasa. Saya acungi jempol buat yang fotografernya. Kita bisa lihat di sana itu ada mulut yang mengeluarkan telur. Saya pun heran, guys. Ikan bisa bertelur segitu gedenya gitu. Seperti telur puyuh itu ya. Itu seperti telur puyuh. Bisa dilihat. Itu ikannya. Dan ini asli, bukan rekayasa, memang ini kejadian asli. Kita lihat, memang ya subhanallah ya. Saya cuman bisa mengatakan subhanallah karena apa? Seperti yang kita tahu, ikannya seperti segitu, mulutnya mulut segitu, telurnya bisa pas gitu loh. Telurnya bisa pas dengan besarnya lebarnya mulut itu ya. Bisa dilihat kan, kalau manusia yang bikin mungkin kan kegedean telurnya, kegedean mulutnya, terlalu sempit gitu. Ini subhanallah ya, memang Allah itu maha segalanya ya. Luar biasa. Kita lihat guys, bukan cuman 1-2 yang keluar. Itu segedenya itu segede telur puyuh ya.
Lugu ya. Lemak, subhanallah. Ini saya salut dengan yang mengambil gambar, dia bisa timingnya itu bisa pas di saat itu, luar biasa. Yang pecah dia telan lagi. Jadi yang pecah dia telan lagi. Oh, oh my god. Lihat itu ikannya. Untuk jenis ikannya saya nggak tahu ikan apa ya. Saya terus terang saya suka mancing, cuman ya itu saya belum tidak pengalaman saya masih gitu ya masalahnya. Dari background saya itu yang dulunya nggak ada waktu buat mancing lah ya. Kalau sukanya seperti ya seperti itu guys, videonya itu kesimpulan dari video ini saya cuman bisa ya mengagumi kuasa ilahi ya yang luar biasa sempurna dalam menciptakan makhluknya ya. Itu luar biasa, semuanya dibikin dengan sesempurna mungkin ya, dengan sesempurna mungkin. Makanya kita bersyukurlah dengan keadaan kita seperti ini, kita dikasih kelengkapan, dikasih yang lebih dari makhluk-makhluk yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya tampilkan di video kali ini, yang ya saya berbagi video ini apa ya, itulah tadi rasa takjub saja, rasa takjub ya, dengan kuasa ilahi ya. Begitu saja kawan, terima kasih yang sudah klik video saya. Pokoknya jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe biar nggak ketinggalan informasi lainnya, biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya yang insya Allah akan saya tampilkan di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.